Jadi nanti dia kan ini kondisinya kemarin udah dicek gemuk, ya. Umurnya berapa sekarang? 5. Berarti 5. Oke, oke. Okay. Jadi nanti kalau gemuk yang saya perhatiin pertama ukuran. Ya. Jadi ada 2. Jadi udah nonton yang di YouTube saya dikasih nggak? Udah. Gemuk ya. Jadi gemuk itu ada 2 problemnya. Yang pertama ada yang karena dia pada perutnya kegendut, tapi panjang penisnya normal. Nah, kalau itu nggak ada masalah. Setelah sunat, ya udah nggak kita apa-apain lagi. Yang kedua, kalau gemuk itu dia kan estradiolnya tinggi. Hormonnya tuh jadi dia menghasilkan estradiol lebih tinggi dan cenderung penisnya lebih kecil. Tapi nggak semua orang, nggak semua anak ya. Jadi nanti saya ukur ya. Kalau nanti, jadi ukuran normalnya nanti di sini ya. Kalau ukurannya kecil, mau nggak mau setelah kita sunat, saran saya disuntikan hormon. Kalau kecil, ya. Kalau nggak usah, nanti kita periksa ya. Kenapa? Soalnya nanti pertumbuhan penis itu cuman sampai usia 14 tahun. Jadi kalau emang kecilnya sekarang 5 tahun nih, mau ditunda suntik hormonnya nggak apa-apa. Kalau emang udahlah nggak apa-apa, nanti nunggu aja. Yang penting jangan sebelum jangan setelah pubertas, nggak ada gunanya. Kayak papanya nih mau digedein, nah nggak ada gunanya, mau disuntik, mau diapain juga udah nggak ada gunanya. Ukurannya segitu aja. Tapi kalau dia, kalau nanti kita kecil, ya treatment secepatnya lebih bagus, gitu. Sambil nanti kita cek, gitu. Ya, makanya nasinya kuat ya. Iya. Nasi. Gitu. Susu nggak terlalu tapi nasi. Sama satu lagi. Jadi nanti kalau dia gemuk kan ini kulitnya biasanya di atasnya sini, penisnya tenggelam ya. Nah, nanti setelah selesai, biasanya ininya tetap ikut masuk ke dalam. Cuma nanti kulit yang ini, biasanya kan kalau gemuk saya harusnya buangin dari sini nih karena lemaknya di sini. Nah, enggak. Saya tetap pertahanin kulit yang depannya, jadi saya potong sesuai ukuran ininya. Jadi kulit penisnya nanti ikut masuk ke dalam. Tapi ya ikut ketarik ke dalam bawah lemak. Itu di bawah lapisan perutnya, di bawah lapisan kulitnya. Itu normal. Nah, kalau itu yang penting pertama itu diperhatiin sih ukuran aja dulu, ya ukurannya normal aman. Ini telurnya udah lihat testisnya dua-duanya udah turun. Ada. Ada. Ibunya kalau mandi perhatiin nggak? Nah itu, ya. Yang ada penting. Ada yang nggak ada ya dong ya? Hah? Ada yang nggak ada. Kalau yang nggak turun itu resikonya bukan kalau anak kecil kan nggak tahu ya. Resikonya nanti pas besar susah punya turunan. Jadi di bawah 1 tahun harusnya udah mesti diturunin. Hah? Kalau di bawah 1 tahun atau 6 bulan, di bawah 6 bulan itu masih bisa pakai obat. Jadi kita suntikin. Jadi sama sih kekurangan hormon problemnya. Tapi beberapa orang ada yang emang karena gangguan anatomis. Nah kalau yang itu mau nggak mau mesti operasi. Jadi pas di bayinya ada kegagalan kekurangan sedikit hormon sesuatu, dianya jadi nggak turun ke bawah. Ada yang namanya hormon DHT, dia harusnya turun sampai bawah. Mesti ada turun dua-duanya. Kalau sekarangnya nggak berasa, ke pertumbuhan nggak ngaruh. Cuman nanti pas dewasa merit, kok cuman kadang-kadang ya gitulah ya. Kadang kita agak tabu ngomongin gituan, padahal mesti diperhatiin. Kayak ukuran sekarang kan nggak ngaruh ya. Nanti mas gede ngaruh kayak gitu. Itu aja sih nanti. Kita pastiin ukurannya dulu, kalau oke kita kerjain aja, kalau emang kecil nanti tetap kerjain, tapi mau kedepannya ibunya terapi atau enggak terserah ibunya, tapi kalau maupun terapi sebelum dia usia 12 tahun, kalau bisa, ya, soalnya nanti kalau udah lewat usia pubertas, terlalu, nanti susah, mesti berapa kali. Kalau masih segini, 3 kali 4 kali udah naik, tapi kalau pubertas mau berapa kali juga nambahnya paling cuma 0,1 ya langsung jauh. Itu aja ya, itu aja sih. Nanti mungkin ini kan dia cenderung turun ke bawah, saya biasa pakai filler lem aja, cuman kalau gemuk itu cenderung lebih basah lukanya, jadi kemungkinan saya tetap pakai jahitan ya, baru dikombinasin lagi sama lem. Kenapa? Soalnya nanti dia cenderung ketarik ke bawah ya, daripada nanti sunat 2 kali. Ya kan? Iya, iya. Yang sering problem itu kalau orang yang nggak biasa sunat gemuk, sunatnya jadi 2 kali. Karena nutup lagi ke atas. Kalau ini nanti dia penisnya masuk,
tapi kulitnya ikut masuk ke dalam, jadi nggak nutup di depan kepalanya. Ya, jadi nanti pas ereksi tetap keluar. Oke, nah kita tunggu 6-10 menitan lagi nih buat salepnya yang tadi efek. Ya, udah main lagi di nih, udah turun dua-duanya ya, testisnya ya. Ada kok aman. 1, 2. Geli. Muncah sendiri dia. Abangnya umur berapa? 6 tahun. Abangnya malah nggak berani minta. Belum minta ya. Enak sih kalau udah minta sendiri lebih tanggung jawab dia. Hayulah Mario. Itu ada enggak dong? Panjang. Hah? Enggak. Ini panjang. Panjang kurang. Iya. Oke, enggak mikro ya, enggak. Enam normal. 5 tahun kan dia? Iya. Nih, 5 tahun. Tuh, lebih panjang. Nah, mantap. Nah, ini badannya gede, ininya gede, sesuai. Tinggal berenang. Ya. Tinggal berenang, kecilin badan. Jadi yang sering problem tuh, ininya gede, kecil. Ini aja Malia dong. Iya. Malia bos. Tenggelamnya karena emang lemaknya aja, bukan karena ininya kecil. Jadi ini ya, Papa, ini ya, ukuran aslinya ya. Oh iya. Papa. Tuh. Oh dia panjang. Nih, tapi lemaknya semua di depan. Jalan atuh, Pak. Ini panjang jalan nih. Kanan, Pak. Oh, jalan di kanan. Malio. Ininya juga turun dua-duanya bagus sih. Yang enggak turun itu tuh mesti diinin saudaranya. Geli. Ya, maaf ya. Boleh. Nanti kalau mau disuruh ke sini aja biar saya periksa. Jangan didiemin kalau enggak turun gitu. Kalau anaknya emang enggak ada ngaruh ke ininya. Cuman kan nanti ke depannya baru sadar pas sudah ini. Oh, ini dia lagi ereksi. Saya tunggu turun dulu dikit. Ini dia udah lagi ereksi nih. Penggaris deh. Itu pulpen mumpung lagi. Punya cian yang terbang dong, nah, Pak. Mamanya jadi kalau sunatnya enggak saya perhatiin gemuknya tuh kita potong dari sini kan. Tapi enggak boleh karena ukuran asli dia tuh ini. Iya, jadi saya bersihinnya tuh dari sini. Ya, jadi nanti pas selesai kelihatannya kayak ketutup lagi padahal enggak. Nah, ini saya bersihinnya dari sini. Kalau saya bersihinnya dari sini nanti dia pas enggak itu habis kesakitan. Iya, kepanjang. Ayolah. Nah, tuh ya. Tapi nanti lemaknya yang di dalam saya tarik ke belakang. Gitu jadinya. Ya. Hah? Jahit sih, terlalu tenggelam ini soalnya. Gendutnya tuh. Yeay. Gendut. Menang. Makannya ini ya dia ya. Kalau mau sih lauknya aja yang kuat. Jadi kalau saya ini kan kalau kita ngelihat kepalanya gini doang nggak lihat ukuran asli kan bersihnya dari sini ya terlalu pendek sampai belakang. Nanti dia berdiri tuh abis, kasihan. Yuk, udah turun. Kayaknya biasa aja. Yang agak gede 26. Tebel euy. Nasi, mie kuat. Mie ja. Oh, mie jarang. Nasi yang kuat. Iya. Mie dia seminggu sekali juga enggak. Sebulan satu juga enggak. Bisa. Dibatasi. Bang, udah menang. Minta ke papa mama ayamnya aja seekor. Jangan nasinya dua piring, kebalik. Mau terbang lo. Nih, nanti di gini dong. Di gini sini. Nah, oke. Okay. Ya, agak kayak di imunisasi, kayak divaksin. Satu, kalau sakit teriak aja. 1, 2, 3. Pintar. Dokter Elke pinter ini. Oke, pintar, is okay. Oke, dah. Udah. Good. Udah. Nice. Sip. Iya, tarik napas. Oke, ambil napas ya. 1, 2, bentar. Oke, dah. Oke. Yuk.
Pinter. Pinter ini. Dapat hadiahnya banyak. Nih kakaknya mesti nonton nih. Kakaknya mesti masuk aja nih. Yes. Iya, biar enggak tahu nih adanya begini jagoan. Oke, dah. Oke. Tos. Tos dulu dokter. Oke, dah tunggu 5 menit main dulu. Udah tiduran aja. Dah, dokternya pergi entar. Asik lagi tuh. Ini aja punya kekuatan penuh. Iya, punya kekuatan penuh ya. Dah, main dulu. Dokter tunggu 5 menit. Terus, ayo pedalin lagi kan. Belok ke sana. Salah dong. Sah. Kesakitan apa Chen? Mami dedinya duduk aja. Iya. Ini ayahnya juga lagi main sambil duduk. Dah tiupnya sekali itu aja. Udah belum? Udah. Maksudnya ini tarik napas udah. Udah sakitnya tadi. Udah tuh. Ditontonin tuh. No. Tuh jagoan tuh. Pasti Abang Cen yang menang. Iya. Yeah. Nanti Ayes sama Abang Dede itu ya. Cemen ya. Nanti Ayes mau dia. Oh, ada dijar nih, dijar dong. Ayah tuh papa. Geli dia. Geli banget. Iya, dokter ini, dokter lap-lap. Biar obatnya masuk. Tapi cuma dikasih mainan itu. Refresh. Boleh itu. Karena kita enggak ngomong. Yang robot. Ya nanti. Kalau udah selesai. Dah. Itu yang remote. Iya. Ini remote. Ih, gimana sih ini main kalau Nintendo Switch dia? Iya. Jago Abang Chen loh. Ya. Macet dia. Dipanggilnya siapa? Abang. Oh, abang. Abang Ken. Bang Ken, sakit enggak nih? Enggak. Sakit enggak nih Bang Ken? Sedikit doang. Oke, ntar ya dokter tunggu lagi, masih 3 menit. Ntar kalau dicabut titiknya ntar Chen jadi sakit banget. Nggak. Dicabut, jangan lihat. Bukan dicabut. Dokter bersihin kulitnya aja di depan. Di depan. Nanti jadi bagus ya. Jadi bagus. Udah belum? Belum. Tadi kan baru main bius. Main aja. Ih, kok belum menang? Ih, Abang Chen dong yang berenang. Iya udah. Pencet jetnya. Ah. Ih, Cen punya kekuatan penuh, Pak. Cemen, Papa. Papa cemen banget ntar. Pencet kanan, Abang. Pencet kanan. Lanjut. Oh. Papanya. Next, kanan. Nih ya, nih ya, udah enggak ya. Susini. Ih, mau yang bawah aja. Yang bawah selesai. Ya. Kalau yang next. Cuma nanti mungkin dia akan geli-geli pas kepalanya. Wajar. Ini kalau ini udah enggak nih. Bang, sama ini tangan sakitan di mana dicubit? Sakit. Yang mana? Oh, dah ya. Oke. Okay. Coba. Ih, jolok banget. Jolok banget. Gak boleh. Apa jorok? Itu. Dokter minjem. Sini. Lama. Nantilah, sabar. Sabar. Masa dokter baru itu langsung dikerjain? Nah, ini kita balapan di mana, Pak? Balapan di situ lah. Di situ. Ini shirtnya bagus tuh, Ih, pasti yang menang Abang Chen, Pak. Ada Mario lagi, dua. Iya. Hayulah Mario, jangan kalah. Dong. Apa dong kalah? Iya. Awas lah. Awas dong. Woi, awas kena bis. Dia ini ya? Kepala ketabrak.
Berarti kepalanya belum pernah lihat ya mamanya ya keluar. Pak, pinggirin atuh. Wah, ini kepalanya. Tapi Chen enggak. Hah? Enggak apa-apa ya, kan papanya yang ini. Gimana papanya? Chen jagoan tahu. Jagoan. Wih. Coba minta dong. Awas, botak. Ye, ye. Chen. Sini aja dikit di tangan saya dikit. Botak doang gue. Oh. Kasa kering. Mau cek maki. Pasti Cem menang, Pak. Iya, pasti Cem menang. Lengket ini ya. Cem menang. Iya, lagi lurus lagi sampai finish, Abang. Ayo, Bang Ken. Awas dong. Yang sininya lengket, Mom. Tuh putih-putih. Iya, nggak apa-apa sih kalau gemuk kayak gini kan pipisnya. Hati-hati dong, Mario. Tapi ini pinter banget. Loncat. Kok nggak bisa? Nggak bisa loncat. Abang arahin yang bulat ya. Itu, pakai bulat-bulat. Tapi nggak apa-apa. Lurusin, Nanti papahnya, tiap dia pipis, udah sunatnya sembuh, ajarin. Kalau toilet, kalau abis kencing, bilas. Iya, kadang kan karena main game pengen cepet-cepet balik lagi. Emang tadi ada anak kecil lagi main game 2 ya? Iya. Yang tadi main. Tadi juga main game juga. Adeknya mau disunat juga tau? Adeknya kan mau disunat juga. Ah, tutup. Hujan ping atuh. Berapa bersaudara? 2. Yeay! Papa kalah. Emang tinggi besar semua ya. Kok belum menang aja? Nanti ini diajarin basket. Udah. Lagi dokter bersihin. Udah tiduran lagi. Enggak apa-apa ini jagoan. Enggak usah diliatin makanya. Mau sambil nonton enggak? Main HP mau? Enggak, mau main game aja. Oh, main game aja. Oh, ya udah. Chen udah bisa. Iya, ternyata jago. Chen jago kan? Jago. Jago. Kirain belum bisa, ditawarin nonton, ternyata udah bisa. Wah, jago. Iyalah, kemarin Chen enggak bisa main game itu. Awas lah jagoan. Iyalah Chen jago. Jago dong. Ih, Mario kan. Mario di atas ya. Dia ngecek. Yeay, menang Abang Chen. Papa kalah. Iya dah. Papa sekarang yang udah. Nih. Si Chen mangki. Ini geli. Nah, geli dikit enggak apa-apa. Gatel lu biarin. Iya, saya pengen lihat aja lagi. Ngintip-ngintip dia ya? Iya. Dia kok gitu kalau penasaran. Jangan mangki. Teh, woi, mangki. Hati-hati dong. Mario. Ada enggak 14? Woi, jumping. Oh, jangan aja. Yang mangki yang apa? Papa Mario dong. Tadi katanya papa suruh pakai yang mangki. Mangkinya nabrak bang. Gak apa-apa, yang penting menang. Gak ada 14 di situ. Apa ya? Oke, yuk. Udah belum? Belum, dokter bersihin aja ini. Dia dari tadi nanya udah belum. Itu. Nah. Pantatnya jangan gerak-gerak ya. Iya, oke. Kok di sini ada TV-nya? Emang gak lo beli? Iya, baru beli dokternya. Buat kamu doang ini. Baru dipasang. Baru dipasang, terus ditaruh di bawah gak bisa. Di
atas, biar kelihatan. Kalau di bawah gak kelihatan. Iya dong, kan ketutup ini kain hijau. Ayolah, Mangke. Ini Mangke di atas tuh. Ada baby oil gak? Kulitnya baby lagi oil. Bersihin. Iya, dokter lagi bersihin kulitnya. Iya, bagus. Tapi dikit aja. Geli. Udah belum? Belum. Belum, sabar. Lu ngapain sih udah belum? Udah belum. Udah nanya berapa kali udah belum. Woi. Hati-hati dong, Pengki. Hati-hati dong. Wuh, awas. Bisa awas. Dipencet. Bisa dipencet samping. Mana sih yang ini? Kok ini gak bisa? Yang ini doang. Tuh, dia jadi berubah. Kita klaim yang besar, ini yang banyak, yang gede. Tebel lemaknya soalnya. Mario sama Mangki. Jago lah Abang Chen. Udah tuh, udah menang, siapa yang menang? Abang Chen pakai Mangki. Mangkinya ternyata pakai kereta kuda, Bang. Bengkok nggak apa-apa, siapin satu lagi. Papa sekarang cemali ya, papa yang mangki. Gantian. Dia nggak mau. Eh, si Mario kenapa itu jalan-jalan terus? Buh, menang. Mana sih itu gambarannya? Cem mau lagi main game lagi? Mau, boleh. Mana? Enggak, udah jangan lihat. Gak apa-apa. Belum beres. Tapi dia ngelihat enggak ini loh, enggak apa. Enggak ngeri dia, enggak parno. Cem mau main game lagi. Oh iya, sini, enggak perlu pencetin. Pakai yang mana? Cem mau yang Mario. Mario, oke. Okay. Kita pakai yang Mario. Mario itu aja. Ini dongkinya diganti jadi Mario. Apa enggak? Yaudah, yang satu Mario. Ih, jadi Mario aja. Jadi kenapa? Jadi Mario manginya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya. Mobilnya mau pilih enggak? Yang itu tuh. Oh, dua-duanya kuda. Heeh. Oke. Ganti mobilnya. Yang Mario. Yang Mario mau ganti pakai apa? Mario. Pakai mobil keren. Ah. Yang mana itu udah dipencet terus. Mobil yang keren mana? Ini keren. Iya, iya, iya. Oke. Pasti papa kalah lagi. Oke. Dah. Sini enggak? Sini. Di mana maunya? Sakit banget. Sakit banget. Ketarik-tarik ini, tungit. Gitu. Kayak iya, dokter lagi narik lemaknya nih, Bang. Tebel. Oke. Makan nasi tungit, mulu tungit, ini. Tungit. Sekarang main game Mario. Pas siapa yang menang? Kan, ada kan. Oke. Wah, abang mau kayak Mario, apa mau kayak kuda? Abang, coba pakai mobil keren dong, senggol. Keren loh, ada turbonya loh. Woi, awas Mario dong. Kaki li. Woi, mana ini? Jadi tawalin kata mama Cem boleh izin. Oh, Cem, awas Mario dong. Boleh apa? Ditawarin mama apa? Ditawarin mama apa? Apa?
disunat. Oh, disunat. Oh. Mamanya yang tawarin. Acennya mau tapi kan enggak apa-apa, pinter. Dokter aja kaget. Pulang dikasih apa? Dikasih makan banyak apa dikasih kado? Putih telur dia suka enggak? Sama mobil remote-nya loh. Oh, iya, iya dong. Dari iya sini. Nanti nanti dikasih mobil remote di sini. Nanti putih telur ya, Dok? Iya. Tapi dia suka ikan sih. Oh, ikan enggak apa-apa. Ikan bagus juga. Kalau yang udah terbukti ikan gabus. Oke, ikan ayam juga bagus. Dingin banget ini, apa kali ini? Tuh, dengerin tuh kata dokter, makan telur ya bang ya? Makan telur ya? Telur malah susah. Nanti Marionya terbuk. Iya, ngintip mulu. Dua setengah. Wah, kita kesambar petir bang. Kena petasan. Boleh makan ayam dong? Boleh. Ayam. Ada alergi nggak? Alergi makan? Nggak ada. Ya, tapi boleh ya? Jangan. Nih, ya. Ayamnya dikukus mendingan ayam. Dada ayam di, go, di ini biasa. Maybe mungkin boleh. Deep fried soalnya. Hey, woi. Tak ada kalau papa Marionnya. Ih, papa jangan curang. Bapaknya tabrak-tabrakin ya. Ininya. Ini keputar sini. Seputar dulu. Dok L ke low bed. Oke, jangan balik lagi. Nah. Jawab-jawab aja di. Lagi. Wah, kenapa tabrak lagi sih? Yang tebal. Kekuatan penuh dong. Mana abang? Iya, soalnya tadi ada yang nanya-nanya dicuekin, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan jalan, Pak. Saya lagi jalan. Ya. Papa pasti kalah. Oh iya nih, Papa kalah nih sama abang nih. Ah. Papa pakai kereta kuda. Udah. Udah. Nah, udah. Jangan bangun, jangan bangun. Bangun. Udah mau selesai. Abang kan kepo nih. Kepo dia dari tadi. Cepatin ya, Bang. Ayah sekarang mau disunat juga. Siapa ayah? Ayah. Ayah, ayah mau disunat. Ayes, oh. Ayes. Abang Ayes. Ayes. Woi, woi. Adik. Abang. Kakak Ayes. Wah, kenapa ditabrak lagi sih? Bilang sama kakak Ayes. Kakak Ayes sunat sakitnya dikit. Sakitnya dikit atau banyak? Tadi sakitnya dikit atau banyak? Kok dibawa? Tadi apa yang dibawa? Marionnya. Putar balik bang, itu disuruh putar balik. Salah. Papa jelek, papa mobilnya jelek banget. Mobil papa jelek. Ya. Ya. Jalan dong Mario. Pakai mobil baru kamu dong. Ih, terbang, Pak. Kayak papa dong. Bisturnya ada gak? Ih, papa kecil banget kula-kulanya, bukan gede. Ih, Cen jalannya... Jalannya dikit tapi kecepet juga. Itu yang mana? Itu kan yang Mario yang bawa pisang. Emang dia monyet. Tutup lagi. Papanya mau potong yang terakhir. Dikit doang, saya aja ya. Enggak berani ya. Ini saya kasih terakhir ya. Tapi kalau entar itu ikan. Bisa. Siapanya? Kakeknya. Kakek. Ya, kakek itu bisa. Mau kakeknya?
Oke. Gak apa-apa pakai sarung tangan nanti potongin yang terakhir. Boleh? Boleh. Oh, ya. Gak apa-apa pakai sarung tangan aja, Pak. Enggak. Oh ya udah. Padang enggak pede ya? Cuman ini aja kok sayanya udah ini. Sakit, dokter. Ya, oke. Ini udah selesai malah. Buruk, buruk gitu. Digigit sama buaya. Kayak gigi buaya tertakut. Hari-harinya di rumah enggak? Buruk. Ya, gabungin aja, heeh. Kok ada TV-nya? Mana yang mana? Itu. Tang. Emang tuh yang Mario bawa pisang. Tang biru. Iya bukan? Heeh. Yang biru. Baterai Elka yang buat patahin klem. Jalannya dikit tapi cepet juga sih. Kok balik lagi? Ini kalau belokin. Itu mah balik lagi, Pak. Papa mah culang. Ya, Papa mah udah menang. Tuker, Pak. Iya, Pak, tuker. Menang nih, tuh. Dasar dia. Dia selalu ngambil yang menangan. Juara satu. Jangan juara tiga loh. Satu itu. Kura-kuranya juara satu. Yeay. Gimana? Yeay. Ya. Cuman tadi yang saya bilang, nanti dia cenderung masuk karena gendut kan. Ini mah panjang gede. Ya, nanti selesainya begini, cuma nanti karena saya rencana jahit sama lem nanti ada kayak ya namanya bekas penyembuhan luka. Nanti selesai sembuhnya sih begini bentuknya. Ya. Jadi kalau gemuk enggak enaknya yang kemarin ya. Saya udah bilang belum ya kemarin. Jadi kalau kulitnya itu kan dia harusnya lurus nanti nih gini kan. Saya keringin dulu. Nah, dia nekuk. Jadi nekuk masuk. Nanti habis itu harus ditekan. Papa kalah banget. Penyembuhan ya. Yeah. Area lemaknya. Jangan kulit penis yang dipegang tapi area lemaknya. Yeah. Nih sampingnya kanan kiri. Jadi ini penis kan. Sampingnya ini. Kalau misalnya habis sholat tuh diliatin juga, nah, habis wudhu ya kan. Papa pasti kalah. Biasanya kan sujud. Papa nablak. Itu dilihat. Dia menang. Dia menang apa enggak? Hihi, asik banget mukanya. Jangan ditawarin, Cen udah bisa loh. Apaan? Nih, ini aja. Main game itu. Oh iya dong. Dia seneng papanya abang kalah ya? Abang celah. Iya, dia tuker. Dia seneng papanya pilih yang kalah. Bang, jangan gitu dokter mau ini, bersihin. Sabar. Udah selesai. Sabar. Apa ya, lagi? Ya. Sering-sering main. Kalau di rumah dilarang gak main? Enggak. Enggak kabur. Enggak boleh lari-larian, Pak. Enggak boleh sekarang mah. Janganlah, jangan lari-larian. Kalau enggak boleh lari-larian berarti main apa? Hari ini mah kita nonton TV main. Ya. Okay. Kapan lagi? Oh, ngantuk. Nonton itu boleh, nonton bioskop. Nonton biasa kok boleh. Yuk, pegangin. Ada Kung Fu Panda, udah nonton belum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya udah lah, jangan. Tapi beli TV-nya 2 ya. Perutnya diginiin. Beli TV-nya 2. Waduh, bayang nanti amat. Nontonnya pusing. Beli TV-nya 2. Jadi kalau dia nggak gemuk, sebenarnya saya bisa langsung lem. Emang cuman karena dia resiko masuk-masuk, ya. Jadi TV-nya mana? Emang kenapa tangannya? Tangannya. Dadah. Heeh. Tangannya. Mau pegang apa ini? Pijit. Tadi udah minum. Serap. Mario. Mario bisa terbang ya. Oh, papa kelem banget. Pasti abang C yang menang. Yang kula-kula kuda. Ah. Apa? Dipanggil. Ini apa nanti benangnya yes? Jadi daging ya? Iya. Oh. Tenang aja. Bang, jangan duduk-duduk kayak tadi lagi ya. Sementara aja. Ini sunatnya mah udah selesai, dokter tinggal rapi-rapihin.
Tapi itu masih mau jalan aja. Nanti jalannya nanti, jangan sekarang. Oh, belum selesai. Apa ya, emang dijanjikan jalan? Sabar deh, mau dapat hadiah. Gak sabar mau dapat hadiah. Bang, perutnya jangan goyang-goyang. Nah. Tuh cek kenantukan. Nanti apa? Beginin. Kenantukan. Mami, ini kan ada endapannya, ini obatnya. Tipinya. Kalau enggak, cuma keminum sirupnya doang. Terus kalau yang antibiotik, dia memang antibiotik kering. Nah, dry sirup, jadi harus ditambahin. Tambahinnya air aqua aja boleh. Nanti kalau yang antibiotik dimulainya, mulai nanti malam boleh. Pasti itu yang menang. Gula-gula. Kalau setelah menangis ini, dok, yang pertama ya, dok masih ada sakit, boleh ditambahin ekstra. Ekstranya itu, golongan paracetamol ini memang bisa-bisa. Itu yang jago kan, Pak? Pasti dok, bisa juga beli tentra, terserah tergantung apa yang ada. Mau paracetamol sirup biasa juga boleh, cuma karena berat badannya. Dia goyang-goyang. Jadi harus beli yang kontek. Kalau enggak, ada berapa tuh bang yang nonton? 29 yang nonton. Sakit nggak tuh ditanya bang? Sunatnya sakit nggak tuh ditanya tuh? Jawab enggak. Enggak ya, enggak sakit ya. Seru ya. Cem kemarin takut, sekarang berani. Oh, mantap. Kok belum selesai? Udah selesai belum? Pak udah selesai belum, Pak? 30 masuk 450 450 sebenarnya. 30 berapa ya? 30. Dokter. Udah belum? Nah, dikit lagi. Dikit lagi. Kulitnya masih ada di belakang. Kulitnya udah mau ditunjukin sama dokter kulitnya. Udah. Balapan aja sama ayah. Menang nih. Nah, ini sekarang gini. Turunin yang bawahnya sekarang. Ini boleh dapat ya, Dok? Kelihatan. Maaf ya. Kelihatan, Dokter. Kelihatan, Dokter. Bentar ya, Dokter lagi bisa. Kalau misalnya dia saya perlu ekstra berapa kali hari ini? Dia gerak mendadak. Iya. Oh, kelihatan dikit doang. Bukan karena ini, karena emang ngantuk dia. Dah, sini yang benar. Dah, diam. Nah, diam dulu. Bentar aja, Bang. Kok lama banget? Bentar. Ini dokter buang lemak-lemaknya dulu, tebel. Makanya nanti makan nasinya dikurangin. Oke? Nah, tempe banyak tuh. Pasti yang menang. Bapak jamul, Cien jamul bintang. Kayak dokter dulu, enggak enak soalnya lauk sama pakai nasi ya. Paling ini dulu kalau gitu yang dikurangin. Mie, karena mie kalau lebih jauh lebih banyak daripada nasi, mie sama tepung. Tapi mie dibatasin kata mamanya sih emang. Emang dibatasin? Iya, sebulan sekali juga. Oh, oke. Bakmi juga sama bakmi. Oh iya. Sip. Ternyata memang baru nasi. Nasi sama tepung lah ya, chicken ya gitu. Tepung soalnya lumayan kalau mie jauh lebih. Nasi sama bakmi aja itu kalau mie jauh. Beginin dong dikit. Tapi jangan terlalu tekan ya, angkat. Nah, jadi. Mainin yang benar, kalah nih. Nah, masa kalah lagi kamu? Abangnya mau nonton aja, bosen ya? Dia mah bosen kan, emangnya juga. Cem bosen di rumah. Bosen di rumah. Terus mau apa? Kok lama?
nganter lagi. Emang masih ada apanya? Ada lemaknya. Ada lemaknya. Iya. Ini kamu 30 kilo. Tapi ukuran penisnya oke. Terbang dong kula-kula. Oh, ukuran penisnya bagus sih. Udah kelihatan dokter. Iya dong, maksudnya apa? Kamarnya dokter ya. Siapa kura-kuranya di itu? Yang atas. Bapak pasti yang menang. Saya mukosanya nyaris nol. Gak apa-apa, bagus. Halo, es krala, Pak. Es krim. Minum minum sirup dulu ya, obat ya. Ya, oke. Pipinya enak banget itu. Pipi siapa ini? Bawah, tangan yang bawah. Ini pipi siapa ini? Rumahnya di mana? Ini pipinya apa, Pak? Oh, deket. Rajet. Wah. Deket lah ya. Orang sana biasa sunat di mana? Mantri dong. Oh, mantri. Oh. Lewat jalan raya Pasar Kemis berarti? Enggak, sini belakang Surpana. Oh. Lewat belakang, kamu masih ya? Bisa, bingung. Ternyata bisa, dokter aja ya. Kuno ini gak tahu. Nah, dulu, aduh bisa gak? Kalau lewat Pasar Kemis malah lebih macet ya? Oh, jauh. Oh. Dekatnya situ dari kecamatan lurus aja. Satu lagi ya, satu sendok ya. Dua lagi yang bawah biar aman. Gak makan belum ini tadi. Jatuh. Lagi. 1, 2, 3. Langsung minum. Enak obatnya, Bang? Apa? Jeruk? Rasa jeruk. Jeruk apa stroberi? Jeruk. Apa nanas? Ini warnanya. Rasa jeruk. Jeruk apa nanas? Jeruk. Masa apa pepaya? Pepaya juga orange. Pepaya juga orange. Pepaya bukan? Kau minum gak? Minum yang banyak. Oh, ini rasa pepaya. Minum gak berhenti-henti dong. Oh iya? Oh, bagus. Gak apa-apa, good. Minumnya banyak. Minumnya apa? Air putih doang. Wih, mantap. Gak dikasih minum gula juga. Yeah. Dokter, nice, udah belum ini? Pure nasi ini gendutnya. Iya, maksudnya bagus, jadi gak terlalu banyak yang dikat. Yeah, jadi dianya juga gak kesal. Kalau banyak dokter kan geli banget, dokter. Geli. Udah geli ya. Geli, aduh bentar ya. Dokter, dokter ini geli banget. Iya. Ih, tidur ada yang bener lah. Atuh gak kelihatan. Bosen dia. Eh, jangan gerak dulu kakinya. Diam, diam. Satu lagi, satu lagi. Dia mau nabrak. Dan nabrak aja punya si papa. Janganlah. Masa yang papa ditabrak. Yuk, siapin lem. Lemnya dua aja kayaknya. Geli banget, dokter. Nah, dokter tinggal lem. Apa geli banget, Bang? Dikasih lemnya panas. Enggak. Dingin lemnya. Dingin. Dikasih kulkas. Dingin. Beli. Oke. Lah. Udah selesai, tapi jangan tetap jangan gerak-gerak dulu. Ini kulitnya kan gimana? Ini biru-biru bekas biusan ya? Iya. Yang ini bekas tadi spidol saya tandain ke mamanya. Kalau yang di pangkal nih tadi bekas biusan masuk. Oke. Nanti hasilnya begini kira-kira ya. Tadi saya udah tunjukin.
Cuma nanti karena saya kasih lem jadi kayak ada kerak-kerak kena lem Alteco gitu. Putih-putih, jangan dikopekin kecuali lepas sendiri. Belum tuh tangannya, nggak boleh iseng ya. Tangannya jangan kopekin ya. Nanti kencingnya berantakan, papanya bantuin dia ngarahin. Suruh pegang kayak gini, pakai kasa. Begini kalau pipis, taruh di sini biar nggak berantakan ke bawah-bawah. Jadi gasi gini papanya ajarin. Nah, itu. Disuruh pegang ininya. Jadi ininya kena kasa kencingnya, nggak langsung kena kulit. Ya. Jadi jangan gini aja kencing langsung gini, nanti kemana-mana. Soalnya pasti apalagi dia habis disunat gini kan belajar lagi ngarahin ke WC. Pasti berantakan 2 hari 3 hari pertama. Yeah. Cabang 2, cabang 3 bingung nanti dia. Ya. Bang, dokter tempel stiker ya. Stikernya geli. HP-nya mati tuh. Iya, lobet. Habis baterai dia. Dicas dulu. Iya, tapi ini udah selesai kok. Nanti pantau dulu sebelum mandi, nanti foto aja dulu ke kita. Ya. Kalau gemuk biasanya dia beda karena 1 sampai 3 hari biasanya. Jadi mungkin hari ketiga baru bisa. Kalau mau mandi lap-lap aja atau enggak pakai ditutup botol aqua ininya mandi. Lap aja dulu lah. Soalnya kalau gemuk kita takut sakit, dokter. Enggak, ini perutnya dokter tekan dikit. Oh, ini saya ini. Boleh 24 jam harus udah kok. Oh, udah. Dingin, dokter. Dingin. Iya, emang dikipas. Ini dikipasin. Dingin. Dingin dah. Dingin banget. Bang, jangan gerak kakinya. Diam. Geli ya, enggak dikit-dikit. Dinginnya kayak dikasih es. Apa dikasih air kulkas? Hah? Dikasih kulkas, Bang, ya? Dikasih kulkas? Iya. Dikasih kipas. Oh, dikasih kipas. Berarti gak dingin banget, dok. Mm-hmm. Aduh, nanti masuk angin, dok. Dok, burung aku nanti masuk angin. Dokter, burung nanti masuk angin. Ya, udah mau selesai. Hah? Tinggal isolasi. Udah. Isolasi. Sip, cakep. Kalau mau pipis baru terbang nanti. Kalau mau pipis, nanti belajar pipis dulu. Ini udah 3 lapis. Kata dokter, 2 lapis, ini baru 1. Udah. Tidur-duri. Tidur lagi. Dokter, ada durinya. Enggak, itu benang, enggak apa-apa. Benang. Ada benang-benang. Nanti benangnya mungkin agak benangnya jangan ditarik-tarik. Ya. Jangan ditarik-tarik, jangan digaruk. Pokoknya intinya jangan inget ini jangan digaruk-garuk aja ya. Namanya itu kan koreng kayak gitu penyembuhan pasti gatel. Tangannya kalau udah ngelihat bandel ke ini ingetin. Lemnya lagi. Kalau udah tumbuh tal balu. Tumbuh. Nanti sembuh. Sembuh. Nanti entar sembuh. Sembuh lah. Masa nggak sembuh? Entah di rumah abang tuh rame ya kalau disunat? Rame. Abang tuh dapet THR banyak. Yeay. Asik. Iya. Yeah. Udah dibakarin ayam belum ini, Bang? Udah bikin tumpah. Ya. Nanti per 4 jam aja obat ininya. Kok ininya belum habis batlet? 24 jam pertama ini pasti ngilu-ngilu dia. Soalnya kan tadinya ketutup kulit terus, sekarang nggak ada kulitnya. Jadi nanti mami yang kerasa itu ngilu itu di mana? Ini di kepala penis, makanya dia itu kan kalau gesek aja kepala penisnya sedikit mau kena tisu, mau kena kasa itu memang pasti ngilu. Kalau abis sunat, gunting itu karahnya nih. Lama-lama diadaptasi, ngilunya ke arah geli. Jadi ngilu-ngilu geli harusnya. Kayak biar dia nggak geli-geli banget. Baru. Nah, nggak tahu kan kaget kayak kesetrum gitu. Nah, nyampur sama
sakitnya sunat udah. Jadi biasanya awal-awal nggak mau dipegang tuh. Tapi kalau pipis wajib karena wajib dikeringin karena dia gemuk. Wajib kalau nggak mendelep lembab wajib. Tuh, oh mamanya udah nempel. Ya. Dia kan nempel nih ke bawah. Terus habis itu dokter sakit. Udah. Jadi mami tekan nih kan. Ini kan tekan yang bawahnya dilap dulu dah. Sedikit bawahnya set gitu. Yang sininya nih yang paling penting. Iya, lap sini. Tos. Udah. Nanti pakai sarung lagi. Pakai sarung ya. Pakai celana sunat. Ini muat ya dia? Kok pakai celana sunatnya lagi? Biar nggak kena. Biar nggak kena. Dah. Ini aku ngangkat juga nggak kuat kayaknya turun. Turun dulu. Yuk. Dokter mau gendong tapi kayaknya nggak kuat. Sorry. Kalau tuh. Kurang olahraga. Bang, kurang olahraga. Ini lagi proses penyembuhan. Mana mainan? Jadi nanti, dia kan gendut pak. Ya. Di rumah jangan begini duduknya. Oh nggak boleh. Nanti dia masuk ininya. Jadi duduknya begini. Nyender kayak bos. Nyender, ya. Jangan begini. Soalnya kan dia gemuk. Kalau dia gemuk kan cenderung begini masuk lagi ke dalam. Sedangkan ini kan lagi proses. Jadi ibaratnya lagi sembuh di depan ditarik masuk ke dalam. Jangan. Jadi kan nanti kalau dia begini perutnya ngelipet semua di depan kan. Nah jadi duduknya di rumah gini. Jadi ingetin dia kalau nanti kelihatan duduknya begini main game atau enggak dia duduk biasa begini nggak boleh. Duduknya nyender. Mesti nyender punggungnya. Ya. Ngantuk dia. Tidur lasak nggak? Tidurnya telentang sih. Telentang. Ya, telentang ya. Takutnya ngeguling-guling. Kadang-kadang gitu. Ntar diperbaikin posisinya kalau keintip dia lagi berubah. Aduh, udah lama enggak lihat yang pakai sarung habis surat nih. Coba jip foto dulu nih. Nah. Iya. Iya dong.